yang namanya perempuan pasti pengen cepat dapat anak, apalagi kalau istrinya bekerja di tempat kerjanya, ada yang baru nikah udah hamil duluan, biar pengalaman lah dok. Kami kan sempat lama juga baru dapat anaknya, sempat berobat di beberapa tempat yang nggak usah disebutkan di mana tempatnya, terakhir di tempat dokter Suryo. Terus ada kayak ditemukan penyumbatan di salurannya yang mungkin menurut dokternya dibilang polip mungkin. Terus dilakukan kuret. Terus setahun jarak dari kuret ke hamil anak pertama hampir setahun. Mungkin dulu sempat stres juga, istri sampai pengen bayi tabung, suruh ngumpulkan uang untuk bayi tabung ya. Mungkin Allah kasih rezekinya setelah mungkin banyak doa sesuai dengan saran dokternya, juga banyak baca Al-Quran sama banyak-banyak sedekah. Mungkin jadi motivasi buat yang lain supaya jangan putus asa dan terus berdoa, terus jangan berprasangka buruk. Itu aja. Amin.